Di sebalik kejayaan muncul atlet ke-23 negara mengesahkan tempat ke Sukan Olimpik Tokyo bulan depan, Nur Suryani Taibi imbas kembali detik sukar sepanjang 21 tahun mewakili negara di peringkat antarabangsa. Kelalaian di penghujung saingan kejohanan Asia 2019 menyaksikan penembak berusia 39 tahun itu terlepas slot merit ke Tokyo. Waktu saya tembak keripi dekat sana, kedua posisi yang terawal, iaitu kneeling dengan pun. Saya dah berada di ranking kapten lah. Dalam, saya cakap dalam ranking nombor 4. Lepas tu posisi saya jatuh merudum teruk lah pada saya. Tembak acara standing, acara yang terakhir. Di mana waktu tu saya buat apa pun tak kena. Tak mau masuk tengah kan. Kita tengok point, alamak, beza sikit sangat. Kenapa tak standing aku tembak? Bagus sikit je lagi. Aku fight lebih sikit lagi. Waktu tu rasa macam frustrated lah. Lepas tu, okay lah, tak apalah. Mungkin rezeki Olimpik ni tak ada. Namun segalanya berubah buat Suryani apabila diberikan tiket wildcard dalam acara 50 meter rifle 3 posisi oleh Persekutuan Menembak Antarabangsa ISSF berdasarkan keputusannya menduduki tangga ke-19 Kejohanan Asia Doha. Suryani akui berperang dengan masa mempersiapkan diri dari aspek mental dan fizikal kerana acara kegemarannya ini merupakan saingan paling mencabar melibatkan posisi menyarap, melutut dan berdiri. Pada saya untuk acara tripi ni, around 40% saya perlukan untuk fizikal sebab dia memerlukan orang cakap endurance yang tinggi. 60% on your mental, on how you macam orang cakap make an error, nak recover balik. Kita lawan diri kita sendiri. Kita bukan lawan dengan shooter lain ataupun kita lawan dengan orang sana tembak kita kena tembak sana. Tak kan? Kita fight dengan diri kita untuk dapatkan perfect shot.